Hai Mbak, mau kemana? Ini Mbak ini namanya loh, Mbak Anggi Rukmana. Hai Mbak, bawa anaknya apa adiknya ini? Assalamualaikum dulur. Oke, kali ini kita akan survei rute ya. Survei rute untuk karnaval Dusun Tuwuh Rejo Kesamben Blitar. Ini rutenya lumayan panjang loh ya, tapi nggak begitu lebar jalannya. Soalnya ini kelas dusun ya. Kelas dusun aja ngeluarkan 16 peserta loh, atau 16 kontingen ya. Sekalian nanti kita sepil sound-soundnya kalau ketemu loh. Startnya dari depan sini ya, dari apa? Danyangan sih, Danyangan. Dari apa yang ngarani loh? Ya itu di depan sana ya. Standnya di depan sana, terus di sebelah kanan ini ada Blendy Audio. Blendy Audio Sound System. Nah, ini sudah ready, gensetnya loh. Ini kayak bawa truk ini. Ini sana. Ayo. Di depan sini loh ya standnya. Yang ada pohon beringin ini. Startnya di sini ya. Ini panggungnya di sini, panggung kehormatan untuk startnya. Terus ini di depan nanti belok kiri ya. Depannya belok kiri. Suasananya masih sepi ya, karena info dari panitia tadi pemberangkatan masih jam 3 sore loh. Jadi kalau dari saat ini masih ada waktu kurang lebih 5 jaman ya, 6 jam lah. Nah, ini ada Punokawan Audio. Dan di sini sudah ready juga ya. Ini 4 subwoofer loh. Boxnya planar. Beamnya 4, lenrenya 6. Oke, lanjut loh ya. Kita spill-spill yang ada di rute aja, soalnya ini masih mencar-mencar ya. Nah, ini di depan kita belok kanan ya. Nanti lewat di jalur bis terminal Kesamben ya, di bagian belakang. Nah, ini belok kanan. Para pedagang-pedagang juga sudah ready ya. Untuk sound system kelasnya pickup ya. Untuk subwoofer itu maksimal 8. Ada yang 8, ada yang 6. Ada juga yang 4. Dan terus sini ada rute ekstrimnya ya. Ini lumayan ekstrim. Nanjak terus. Oke. Nah, ini ada lagi sensor. Tapi sayang masih ditutupi terpal ya, enggak kelihatan ini. Soundnya apa kira-kira? Monggo yang tahu komentar. Barangkali yang punya sound ini ngelihat bisa berbagi info. Oke, terus di depan itu belok kiri nanti loh. Ada lagi sound ya, sound system yang ready berangkat ke start. Oke, ini nanti belok kanan, tapi kita sepil yang sana dulu ya loh. Kita sepil soundnya. Supirnya bingung.
Iki kok yang lurus tadi apa yang sing terus ya kira-kira? Enggak. Oke, Lur. Kita skill usernya ini. Oke, okay. Oh itu ada HR Audio bersama AW19 Lighting. Oke, okay, Lur. Kita balik lagi ke rute tadi ya. Tadi cuma nyepil sound. Ini pakai sopir, sopirnya rada. Nah, ini sopir kita yang ada di spion itu ya. Sopirnya. Oke, okay, AR Audio Sound System. Ini 4 subwoofer ya. Sebenarnya banyak lho ya. Cuma masih di tempat penyewa masing-masing. Kemarin saya absen itu dapat 6 sound deh. Ini terus lurus nanti ketemu jalan besar lho ya, jalan raya Kesamben bagian belakang ataupun jalannya bis, jalan bis ya. Oh di sana ada tumpeng. Aduh. Lurus ya, ada perempatan lurus. Ya, ini nanti ketemunya di sini lor, di puskesmas ya. Puskesmas Kesamben. Nah, ini ada lagi satu sound lor. Ini rosok audio ya. Kemarin sudah saya sepil di lapangan waktu cek sound. Nah, nanti di sini lor. Nanti ketemu jalan besar Kesamben bagian belakang atau pasnya di samping puskesmas Kesamben ya, kita belok kiri ya. Yang ramai di sini lur, para pedagang-pedagang apa itu semua ngumpulnya di sini. Untuk penonton nanti paling yang ramai ya di sini juga. Oke, terus di depan ini kita belok kiri. Belok kiri lurus. Ini nanti sampai finish lurus terus, cuma ada turunan ya, habis itu nanjak. Jadi finishnya nanti agak menanjak. Tuorejo ini yang kangen kampung halaman ya, monggo di tonton videonya. Explore sambil explore dusun Tuorejo Kesamben Blitar. Oke, di sana juga ada sanur itu. Nah itu juga ada. Oke. Ada turunan ya, ini cukup curam turunannya loh. Turunan terus nanjak sampai di finish nih. Ini jembatan Kali Tuwuh sih, jembatan Kali Tuwuh lah sing gede kae loh. Itu berarti jembatan anak Kali Tuwuh. Jembatan anak-anak ya. Ini lurus terus ya.
kurang lebih 200 meter lagi udah finish. Nah, ke sana lor. Oke. Nah, ini finishnya di depan itu ya. Di garis finish juga banyak yang jualan, rame. Nah, ini lor finishnya di sini. Ini finish saya. Pas di Gapuro RT3 RW4 Murjo. Singkat kan lor rutenya? Singkat, padat, dan hemat. Oke, di depan kita ini ada sound ya. Ada sound Semrawut, tim Semrawut sih ya, bersama sono bagi lor kira-kira. Masih sih persiapan. Semrawut audio wa Semrawut tim. Oke lor, itu tadi ya rute start finish Karnaval Dusun Tuwarejo Kesamen Blitar. Kita lanjut spill sound ya, spill sound yang kemarin sempat kita temuin, barangkali udah ada perubahan atau updatean. Ayo lanjut, kita ke sana terus belok kanan nanti ya. Oke lor, ini juga ada Morgan Audio ya. Morga deh, bukan Morgan. Kemarin yang sempat saya syuting waktu Jackson, ternyata posisinya masih di sini lor. Oke ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita update lagi nanti kalau udah di start ya. Oke, terima kasih dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini nanti kita teruskan jalan sampai tembus di Kesamben. Nanti tembusannya SMK Pemuda Pirabur ini. Tiga. Hah? Tiga sama Semansa ya. SMAN Negeri 1 Kesamben. Sawah lho. Sawah keren. Sawahnya habis dipacul. Pacul, Pak. Cuk, mana? Belok kanan, belok kiri, lurus terus sampai ladi Kesamben. Ternyata di sana ada sound yang masih mendelik lor. Mendelik. Mendelik berarti melotot. Kena ini burine kok ngarepe. Wes, kena ndek kene. Oke, jadi ternyata ada sound lagi ya. Yang tidak terekspos karena dia bersembunyi sangat jauh sekali dari peradaban. Oke, kita lanjut lor. Ini soundnya apa ya kira-kira ini? Sound systemnya ini. Oh, ini audio sound system apa? Enggak rolur? Frinan ada genset. Kusul yang ada sound. Jendengnya apa lor kira-kira? Kencek audio. Oke, ya ini kita sampai di
kesampean ya. Ini SMK Pemuda 3 yang cukup fenomenal di kesampean, Lur. Dan di sebelah kiri kita ini SMA N1 Kesampean. SMA Negeri Kesampean 1. Oke. Terus nanti belok kiri terminal ya. Ada polisi turu loh. Kita belok kiri, nanti ada terminal Kesampean. Ini loh terminal Kesampean. Welcome to terminal Kesampean. Ini lampu merah loh. Ini lampu merah terminal Kesampean dan lampu merah jalan raya Kesampean ataupun pasar Kesampean. Ya, seperti ini loh. Liku-likunya Kesampean. Eh, lampu hijau. Oh, ini Mas ini nerobos lampu merah dua-duanya loh. Tangkap kamera. Ini kita belok kiri loh. Dan juga ke rumahnya Mas Kegila. Ya, Mas Kegila. Wuh, rutenya loh. Kesampean ini keren ya. Heran diketahui. Ayana lho ambil stiker. Kebablasan ya, Bu. Anda. Supirnya kebablasan ngantuk supirnya gitu. Oke. Oke, Lur. Kita udah sampai di Kesampean. Kita ambil stiker ya, nanti kita bagi-bagi. Kalau ketemu saya bisa minta stiker gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.